Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi an'amana binikmatil islam wal iman wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi anad dawam asyadu an la ilaha illallah wahda wudha syarikana Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Masyirun muslimin rahimakumullah. bersyukur syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah banyak menyelesaikan tahapan-tahapan di bulan Ramadan ini. Baik suatu perintah yang sifatnya wajib maupun perintah yang sifatnya anjuran atau sunnah, semuanya itu kita lakukan karena didasarkan pada keimanan yang telah tert tertanam dalam diri kita. Makanya bersyukurlah kita telah diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan iman inilah maka kita terpanggil memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengarkan kata iman, bahkan kadang-kadang kata iman yang seharusnya hanya yang milik adalah dalam Islam juga dipergunakan oleh konsep-konsep di agama lain. Tentu kata iman dalam Islam dengan iman mereka pasti akan berbeda. Konsep kita bahwa iman itu adalah al ikrar bil lisan, wa bil jinan, wal amal bil arkan. Itu kata iman. Bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan. Kemudian dibenarkan oleh hati kita dan diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Itulah kata iman. Jadi menurut definisi iman berarti ada tiga komponen dalam iman itu. Ketika ketika satu komponen tidak ada, tidak ada, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Bisa dia jadi kafir, bisa dia juga munafik, bisa dia dia orang fasik. Karena salah satu komponennya tidak ada. Maka iman perlu pembuktian setelah diucapkan dan dibenarkan oleh hatinya. Pembuktiannya adalah dengan melaksanakan apa yang Allah tetapkan dan apa yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Kau muslimin rahimahkumullah. Di surat Al-Huzrat, Allah gambarkan bagaimana ketika seorang badui, Arab badui, dia datang kepada Rasulullah, Qa'latil Arabu amanna, kata mereka, maka berkata seorang Arab Badui Arab ini dia katakan amanlah. Aku beriman, kami beriman. Dan tentu Allah mengetahui bagaimana keimanan kelompok Badui ini yang sebenarnya belum iman. Makanya Allah mengatakan, kulam lam minu walakin kulu aslamna. Katakanlah jangan mereka katakan beriman. Tetapi bisa oleh mereka dalam aslamna baru berislam, baru menyerahkan diri. Kenapa? Karena yadkhulil iman fi qulubikum. Karena sesungguhnya iman itu ada dalam hati mereka, Dan hati kamu sekalian. Tidak bisanya cukup di, diucapkan dengan lisan, tetapi ada pembuktian, ada pembenaran dari apa yang dinyatakan oleh lisannya. Kau muslimin rahimakumullah. Takwa adalah merupakan manifestasi pengejawantahan tahan dari iman itu. Sehingga orang yang belum melaksanakan apa yang diimani tidak akan disebut orang yang takwa. Bahkan mungkin baru tingkat aslam baru mengatakan kami berislam, kami bernyerah diri. Tetapi belum dikatakan orang mukmin muslimin rahimakumullah di surat al-imran Allah berfirman Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Hai orang-orang beriman hendaklah kalian bertakwa takut pada Allah takwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam di setelah iman disebut oleh Allah, maka ada perintah takwa. Artinya takwa itu hanya bisa dijalankan orang yang beriman. Tidak ya Yohanes tetapi ya aman. Takwa, makanya takwa dan merupakan manifestasi seseorang yang beriman. Kau muslimin rahimakumullah Kemudian, kita Berada di bulan Ramadan sekarang juga Kita tahu perintah Dari uh, Pelaksanaan puasa Ramadan Allah berfirman Ya ya ladina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladina minkoblikum lalakum Hai Orang-orang beriman Telah diwajibkan pada kamu sekalian Untuk bersaum, untuk berpuasa Sebagai anak kewajiban itu Pernah diperintahkan pada Kaum-kaum sebelum kamu untuk apa untuk menjadi orang yang takwa? Artinya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan doa Anda orang beriman. Dengan iman maka akan jadi orang yang takwa. Tidak diketu, tidak dikatakan ya aslamu. Hai orang-orang beriman orang, orang yang Islam. Karena belum tentu orang Islam juga mampu melaksanakan perintah ini untuk menahan diri tidak makan, tidak minum dan hal-halnya yang, segala yang, yang membatalkan selama 30 hari. Kalau bukan karena keimanan kita akan tidak akan terpanggil dengan ajakan ini. Bagaimana kalau orang sudah melaksanakan iman, eh, sudah menyatakan iman, eh, iman dan dia ya, seorang mukmin melaksanakannya tidak penuh? Katakan hanya tujuh hari atau setengah bulan, dia berarti imannya belum sempurna. Karena perintahnya adalah ayam ma'adudat hari-hari tertentu bilangannya sudah ditentukan satu bulan mungkin 29 hari atau 30 hari dan hanya orang beriman yang mampu bahas anak ini sebagai bukti ketaatan pada Allah dan bukti ketaatan pada Rasulnya wa man wa rasulah wa dan barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya dan dia takut pada Allah dan kemudian bertakwa, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kau muslimin rahimakumullah. Kemudian orang yang sempurna imannya, dia ketika menghadapi Ramadan, yang terbayang oleh mereka adalah tidak hanya menahan makan dan minum di siang hari, tapi juga mereka melihat bagaimana satu bulan itu banyak hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk dia laksanakan juga sebagai penyempurna keimanannya dan akan akan memberikan bobot dari puasanya, puasa Ramadannya ini. Seperti apa? Seperti sholat malam, sholat lel tilawah Al-Qur'an, kemudian bersodako di bulan itu, Mungkin juga berumrah di bulan itu. Karena pahala memang berlipat ganda. Alhamdulillah kisimawan di bulan itu. Dan hadisnya Rasulullah, Rasulullah bersabda. Inna allaha ajawajalla faradha soma ramadhan wasanantu kiamuhu faman somahu wakamahu ihtisaban kharaja binadunubika yaumi waladasu umuhu. Sesungguhnya Allah aja Jalla mewajibkan pada manusia, pada orang beriman untuk sahur Ramadan dan aku sunatkan malamnya untuk sholat malam barang siapa yang melaksanakan saum di siang hari dan malamnya menegakkan kiamulah menegakkan menegakkan sholat malam didasarkan pada ikhtisaban hanya mengharap ridha Allah maka dia akan keluar dari semua dosanya dan dia akan menjadi suci sebagai suci ketika dia lahirkan dari perut ibunya. Artinya di sini, iman, ikhtisaban, itu juga harus menjadi dasar bagi kita. Bahwa keimanan tidak hanya dilaksanakan tanpa ada dasar. Eh, maksud saya, bahwa kewajiban atau perintah Allah dilaksanakan tanpa iman dan ridha, maka tidak akan mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Makanya di hadis yang lain Rasul mengatakan man soma ramadanan imanan wahtisaban saban ma taqaddama min atau man qama ramadanan imanan wahtisaban saban lahu ma taqaddama min iman dan mengharap ridha Allah ini akan akan membawa hasil dari apa yang kita laksanakan saumnya akan berhasil Allah akan ampuni semua dosa masa lalunya kiamulailnya juga akan Allah berikan ampunan ketika didasarkan pada iman dan hanya mengharap ridha Allah ta'ala karena Allah juga mengatakan bahwa tidak ada sesuatu amal itu akan diterima oleh Allah kecuali dia menjalankannya dengan mengharap ridha Allah ta'ala artinya dengan uh, ikhlas dengan dasar iman yaitu yang harus kita menjadikan dasar untuk pelaksanaan segala apa yang kita lakukan. Dan Allah memang berikan berlipat ganda dari apa yang kita kerjakan di Ramadan ini. Karena ada bulan ibadah, syahrul ibadah. Kemudian juga ketika orang beriman, ketika membaca suatu hadis, barang siapa yang memberikan iftar, memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Maka Allah akan berikan ampunan segala dosanya, dan Allah akan berikan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu. Orang yang beriman termotivasi untuk melaksanakan itu karena ada sesuatu yang Allah berikan, Allah sedang tebarkan segala gebyar pahala di bulan Ramadan, dan hanya orang beriman yang tertarik kepada motivasi atau pada rangsangan-rangsangan Allah berikan pada pada hambanya pada orang beriman. Kemudian juga Allah juga berikan lagi atau melalui uh, Rasulnya barang siapa yang dan diri pada Allah di bulan Ramadan dan ikhlas untuk menjadikan sesuatu yang dianjurkan maka pahalanya sama dengan dia melaksanakan kewajiban di bulan lain Katakanlah misalnya kita melaksanakan hal yang sunnah, sunnah rawatib misalnya. Sunnah rawatib, e, ba'diyah atau qabdiyah, dia, dia salat, suatu wajib. Atau kita misalkan salat dua, maka kata Rasulullah itu sepahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib atau salat wajib di bulan yang lain. Ditingkatkan lagi barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Maka Allah akan lipat gandakan sampai 70 kali lipat di bulan yang lain. 70 kali lipat kewajiban di bulan yang lain. Padahal kita masakan hanya satu kali bulan Ramadan, tetapi pahalanya sama itu 70 kali sama. 70, sama, sama dengan tujuh kali di bulan di bulan di luar bulan Ramadan. Itu ada kelebihan dari uh, ibadah ibadah yang kita rasakan di ibadah Ramadan. Itu satu dari satu tentang saum di bulan Ramadan yang sedang kita jalani. Ini ada manifestasi seorang iman juga untuk menunjukkan ketakwaannya pada Allah, untuk menunjukkan ketaatannya pada Allah dan Rasul. Dia melaksanakan kesehariannya, kesehariannya di, 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 di bulan Ramadan dengan sholat selama minimal lima kali karena Allah berikan fasilitas ini. Lidikri kata Allah, untuk mengingatku kata Allah. Di samping soal dengan sholat, kita akan tercegah dari perbuatan fahsia dan mungkar. Wa kimi sholat tatarafin nahar, wa julafa minal laili inal hasanata yudhibna sayyat, kata Allah. Di surat, uh, di surat Hud. Ya. Bahwa salat kata Allah. Pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, Dan pada bagian permulaan malam sesungguhnya perbuatan kebajikan dengan sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa dosa-dosa e, e, siapa yang melaksanakan kewajiban itu begitu Allah berikan suatu kewajiban agar kita bisa memanifestasikan keimanan kita belum lagi ayat yang lain bagaimana pengaruh dari sholat ini terhadap si pelaku yang melaksanakan sholat itu. Kemudian juga ada perintah zakat. Zakat infak sodako. Ini juga hanya bisa dilaksanakan oleh, 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 orang yang beriman. Khudmin <tuh> amwalim sodako tentu tohiru matu zakihim fiha. Wasoli alaihim inna sholataka sakan sakan allahum. Ambillah harta dari mereka. Agar apa? Diambil sebagai sodako, kata Allah. Sebagai zakat Tutahirum untuk mensucikan dirinya, untuk mensucikan harta mereka dan untuk membersihkan mereka dan berikanlah doa pada mereka karena sesungguhnya doa doa kamu sekalian ada akan menangkan memberikan ketenangan pada mereka zakat yang wajib kalau sudah mencapai nisabnya yang tidak mencapai nisab bisa sodako bisa infak dan bentuk-bentuk yang lainnya Terlebih ketika sodakah itu, itu, kita keluarkan di bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah katakan, Abdul sodakoh, Sodakot Ramadan. atau Mas Sodakoh adalah Sodakoh di bulan Ramadan. Itu kelebihan bulan Ramadan. Yang kita kalau melaksanakan itu, menunjukkan manifestasi keimanan kita pada Allah. Sebagai ketaatan pada Allah dan Rasulnya. <tuh> Kemudian bagi yang mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, maka ada bentuk manifestasi iman itu dengan melaksanakan haji ada umrah. Al umrah ila al umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu ila al jaza. Wa 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 laisa wal hajjul mabrur illa jannah. Bahwa umrah ke umrah yang lain dari umrah satu ke umrah yang lain ada sebagai kafarat. sebagai penghapus segala dosa. Dan haji mabrur itu tidak ada pahalanya ilal jannah kecuali surga. Apalagi ketika umrah dihasanakan di Ramadan. Kita mampu secara ekonomi, mampu secara fisik. Kita menjalankan umrah di Ramadan sama pahalanya dengan haji. Ini yang terbatas bagi orang yang beriman yang memang yang memang umumnya isitoal, punya kemampuan baik lahir maupun batin maupun ekonomi tidak bisa orang bisa uh, tidak semua orang bisa melaksanakan begitu juga begitu dengan 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 zakat kalau zakat kita masih bisa dengan sodako dengan infak tetapi haji memang harus dengan ongkos yang besar tetapi inilah bentuk manifestasi dari keimanan yang memang harus kita jalankan. Masyarakat muslimin rahimakumullah maka apapun yang kita laksanakan kewajiban itu ataupun yang kita lakukan yang sifatnya tidak wajib ada bentuk manifestasi keimanan kita pada Allah ketaatan kita pada Allah dan Rasul untuk kita jalankan tidak cukup iman diucapkan dengan lisan tidak cukup kemudian kita hanya membenarkan apa yang kita yakini tapi perlu dibuktikan dengan amal perbuatan dengan fisik kita dengan anggota badan kita. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu apakah cukup kemudian di Ramadan saja karena Allah berikan berlipat ganda berikan pahala? Tentu ada kesinambungan. Karena Allah paling suka Allah menyukai orang-orang melaksanakan Amal sholat itu dengan istighfar ada kelangsungan, sekalipun sedikit. Maka perlu keistiqamahan kita, perlu keteguhan kita untuk melaksanakan apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sholat di Ramadan kita dilipat gandakan sampai itu cukup kali. Bukan berarti kemudian di Ramadan kita tidak perlu sholat. Karena masih banyak sebagian dari kita, kalau saya lihat terutama kalau di kantor-kantor ya teman-teman yang tidak biasa sholat kalau Ramadan begitu rajin sholatnya karena mungkin terbawa dengan suasana Ramadan atau memang tahu dia pahalanya tujuh kali lipat kemudian sudah Ramadan tidak lagi sholat kita melihat bagaimana orang yang sholat ketika umrah atau haji begitu dia sholat di Madinah begitu aktifnya karena pahalanya sampai seribu kali Sholat di masjid yang lain. Ketika kita sholat di Mekah di Makau Tumkarama di, di, uh, di dekat di Masjid Haram sampai 10.000 ribu sampai 100 ribu kali. Apakah kemudian kita hmm. hanya termotivasi dengan itu saja dan kemudian kita pulang ke Indonesia tidak lagi uh, pergi ke masjid, ah, cukup di rumah saja. Mohon maaf pada Pak Masjid. Mungkin akhirnya dilecehkan Oh, ini haji dul mazid hanya haji yang kedua ke masjid bukan itu bukan karena ada tempat di sana yang Allah lebihkan semewan kemudian kita termotivasi dengan segala uh, aktivitas kita bahkan kadang-kadang satu jam sebelumnya pun sudah berdiam di masjid Tetapi ketika pulang ke Indonesia kenapa sudah azan tidak terpanggil untuk datang ke masjid? Bukan itu maksudnya, Allah memberikan kelebihan itu. Tapi ada satu e, kesinambungan, suatu konsisten, keteguhan kita. Kewajiban laki-laki saat berjamaah adalah di masjid. Jangan hanya satu pekan saja datang, e, ke masjid hanya untuk saat Jumat. Tapi ada kewajiban ketua kecuali memang Mangita Uzur, dia tidak bisa datang. Umusimin Maka keimanan ini perlu ada visi kemahan. keteguhan. Keteguhan pendirian untuk terus melaksanakan apa yang sudah kita lakukan. Ada kesinambungan. Kau mesti menerahimakumlah. Ada satu hadis yang Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, Ya Rasulullah, murni bi amrihi fil Islam. La la asalu anu ahad dan ba'daka. Ya Rasulullah, perintahkan padaku satu perintah dalam Islam yang kemudian saya tidak akan menanyakan lagi setelah itu pada pada yang lain sesudah kamu. Maka Allah ya Rasul mengatakan, "Qul amantu billah sumastakim. hendalah kamu beriman pada Allah. Kemudian istiqomah kemudian berteguh diri, kemudian luruskan apa yang sudah kamu yakini. Fama at-taqi kata laki-laki itu apa kemudian apa yang harus kamu uh, yang kami yang aku jaga? Fa'uma fa'uma ila lisani. Kemudian Allah tunjukkan pada lidahnya agar menjaga lidahnya. Artinya di sini Ketika kita sudah meneguhkan pendirian kita pada Allah, aman maka itu berarti kita mengikhlaskan ketaatan untuk beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah berarti dia orang yang tidak mempersetukan Allah dengan sesuatu yang lain pun, atau dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah istiqomah. Orang yang mengucapkan aman, tubillah yang berpegang teguh kepadanya hingga mati, berarti dia telah meneguhkan pendiriannya itu terhadap kalimat tersebut. Istiqomah perlu harus ada dalam diri kita agar kita selalu berteguh kepada apa yang sudah kita imani. Bagaimana seharusnya? bagaimana orang yang yang berisi dan apa yang harus yang akan didapatkan dari sikap isi ini? Maka Allah berfirman, Innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa akhirah. Walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha ma ta'daun min rahim sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami kemudian dia istiqomah kemudian dia teguh pada pendirian itu maka Allah tata alaihimul malaika Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat Allah akan turunkan untuk menjaga orang yang beristiqomah tadi untuk apa Allah takhafu wa la tahzanu malaikat mengatakan janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih dan menghadapi segala ujian dan menghadapi segala cobaan karena sesungguhnya Allah akan memberikan penjagaan pada pada mereka kemudian dikatakan wa absiru jannah dan gemberikanlah gember, gemberikanlah bahagiakanlah mereka dengan surga allati kuntum tu'adun yang dijanjikan pada kamu sekalian. Nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Bahwa kami adalah menjadi petolong kamu sekalian ketika di dunia dan ketika nanti di akhirat. Walakum fiha man tastahi fuzukum, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan akan memperoleh apa yang kamu minta. nujulamin min wafuri rahim sebagai hidangan, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang maha pengampun lagi penyayang. Inilah istiqomah, buah istiqomah. Ketika kita konsisten dengan keimanan kita, ketika kita istiqomah dengan apa yang kita imani, dan kita katakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, bahwa Allah yang menciptakan kami, bahwa Allah ada tempat kita Mengabdi, beribadah, bahwa Allah tempat kita bertawakal atas segala apa yang kita lakukan. Maka sesungguhnya Allah akan turunkan para malaikat untuk menjaga kita. Yang selalu memberikan semangat untuk hidup, menghadapi segala apa tantangan, karena tidak ada takut baginya, tidak ada lagi takut, eh, tidak lagi kata sedih, apalagi kemudian kita dibahagiakan dengan surga yang Allah janjikan. Karena istiqomah pada keimanan tadi, belum lagi Allah dan para malaikatnya menjadi pelindung kita, ya, baik ketika kita masih di dunia atau kita kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disambut dengan para malaikat karena kita termasuk orang-orang yang teguh pada keimanan, karena kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh amanu anha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian dibuktikan dengan amal soleh, maka baginya ada surga yang dijanjikan oleh Allah yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan kita akan menikmati segala Allah yang berikan Allah akan berikan segala apa yang kita inginkan apa yang kita minta sebagai penghormatan, sebagai hidangan dari Allah yang maha pengampun dan Allah maha penyayang. Maka disinilah mari kita, iman kita yang sudah kita sudah tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Kita harus jaga sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan lapuk karena panas atau karena hujan. Karena kita selalu seperti menjadi batu karang yang tahan dari hantaman, uh, hantaman ujian, hantaman rintangan. Tetapi tetap kita konsisten bahwa Allah sebenarnya pelindung kita dan Allah akan memberikan jalan keluar pada kita. Dan Allah akan berikan rezeki kita dari arah yang tidak bisa diduga juga oleh kita. Karena Allah maha kaya. Karena Allah maha pelindung. Karena Allah berikan, Karena Allah maha pelindung dan Allah maha uh, pemberian kemanan, pemberian penjagaan. Maka yakinlah dengan iman ini pasti Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dan keimanan ini harus terus kita minta pada Allah dan kemudian kita minta keimanan juga ini akan menjadi penutup kehidupan kita menjadi khusnul khatimah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam uh, acara bulan Ramadan ini secara online. Kita tetap sabar, kita tetap tabah menghadapi segala ujian karena kita memang sedang dirumahkan oleh kondisi yang menyebabkan kita berada di rumah, kita tidak bisa sholat berjamaah, kita tidak bisa sholat taraweh berjamaah, kita tidak bisa iftar berjamaah, kita tidak bisa sholat idul fitri, kita tidak bisa umrah, karena ada penundaan, atau mungkin juga ketika bulan haji, kita pun tidak tahu nasibnya haji kita tahun ini apakah bisa kita laksanakan. Tetapi yakinlah bahwa semua apa yang kita alami saat ini adalah akan membawa hikmah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan kondisi memang yang tidak kondusif kita tetap iman pada Allah, kita tetap berisikomah apa yang sudah kita yakin ini. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita. untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Walhamdulillahikum subhanakallahumma anta, wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.